Karena banyak sekali yang chat, gimana sih model yang bagus? Gimana sih model atasnya pakai smoke ring atau yang kecil-kecil itu seperti mata ayam ya? Sebelum menonton video ini lebih lanjut, pastikan Anda sudah subscribe video ini dan pastikan lagi Anda sudah like, comment, and share video ini agar channel ini bisa terus memberikan video menarik dan memotivasi Anda. Aduh, hari ini saya lagi ini ya, lihat-lihat foto karena saya ingin membuat foto model gorden rumah sakit kepada sahabat. Karena banyak sekali yang chat, gimana sih model yang bagus? Gimana sih model atasnya pakai smoke ring atau yang kecil-kecil itu seperti mata ayam ya? Karena kecil-kecil bulatnya itu mata ayam bukan smoke ring. Kalau bulatnya besar smoke ring, tapi saya sekali lagi ini mata ayam. Nah, saya akan membuat video beserta foto-foto dengan bahan full PVC. Di sini kan full PVC saya ada warna hijau, warna biru sama krem. Nah, yang hijau saya sudah pasang di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Hasilnya lumayan bagus loh sahabat. Ya, seperti itulah. Mari kita lihat foto-foto yang akan saya berikan kepada sahabat sehingga sahabat memesan ke Deden Dekor yakin model apa yang cocok, karena model dan bahan harus disesuaikan dengan fungsi ruangan tersebut. Yuk kita lihat foto-foto dari saya. Nah, ini adalah penampakan gorden full PVC hijau sahabat. Atasnya ada bis, tengah jaring untuk sirkulasi AC, dan bawahnya saya namakan badan gorden. Jadi ada tiga bagian, bis, jaring, dan badan gorden. Waktu saya pasang di sini, karena lokasi atapnya tidak rata, maka saya pakai stick nih, 15 cm tinggi sticknya. Dan kalau misalkan plafonnya rata, saya langsung nempel di plafon. Nah, inilah tampilan-tampilan dari gorden rumah sakit yang saya pasang, dan hasilnya sangat memuaskan. Yuk pesan di Deden Dekor. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan pastikan Anda sudah like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.